Pemirsa, Wali Kota Palembang menerima bantuan berupa 5 motor sampah yang merupakan CSR PT KAI Palembang. Bantuan ini merupakan bentuk support maupun dukungan terhadap kepedulian akan lingkungan. PT KAI memberikan CSR ke pemerintah Kota Palembang berupa 5 motor sampah diterima langsung oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, kemudian akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Pemberian CSR berupa motor sampah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Hingga saat ini, kondisi dam truk pengangkut sampah milik pemerintah Kota Palembang telah berusia di atas 10 tahun dan sudah tidak dapat beroperasi secara maksimal. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang tengah berupaya membuat proposal ke perusahaan-perusahaan yang kedepannya siap memberikan CSR mereka. Bantuan ini sangat membantu sekali, kaitan dengan transportasi, kaitan untuk pengumpulan sampah di lapangan. Ada berapa banyak ini, Pak? Ini ada 5 unit. Ke depan nanti kami minta Dewaka untuk koordinasi. Karena dump truck kita ini sekarang ini rata-rata umurnya hampir 80% sudah 10 tahun ke atas. Makanya kami berharap bukan hanya PT KAI ini, tapi perusahaan-perusahaan yang di Kota Palembang ini kami mungkin nanti akan buat proposal terkait dengan penanganan. Dari 18 kecamatan, kebutuhan akan pengadaan motor sampah yakni ada pada Kecamatan Ilir Timur 1. Dari Palembang, Erwin Setiawan Anyus melaporkan.